Oke, kita lanjutkan ke pembahasan eh, kali ini dengan materi frekuensi harapan. Oke ya, frekuensi harapan eh, rumusnya adalah eh, banyaknya percobaan katakanlah n dikali dengan eh, peluang kejadian, gitu ya. Nah, ini rumus dari eh, frekuensi harapan. Simpel ya, jadi tetap kita mencari pulangnya berapa kejadian tersebut nanti tinggal dikali banyaknya percobaan, ya. Jadi n ini adalah banyaknya percobaan. Nah seperti ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal-soal tentang frekuensi harapan. Oke, kita. Langsung saja kita bahas soal nomor 8 ya. Atau soal pertama untuk pengosi harapan. Informasinya adalah dari 7 kartu yang diberi huruf S O C I, P T O ya ada tujuh huruf diambil uh, sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan 70 kali nah ini banyak percobaan berarti ini ya berarti ini n-nya dengan pengembalian tentunya. Jadi jumlah hurufnya tetap, tujuh, tetap sebanyak 7. Pertanyaannya frekuensi harapan terambil huruf vokal. Oke, kita cari peluangnya dulu. Peluang kejadian yang diinginkan. Ya, banyak huruf vokal ada berapa di Sucipto? Huruf U, I, dan O. Jadi ada tiga. Ya, jadi peluang terambilnya huruf vokal dari tujuh huruf ini tiga per tujuh. Gitu ya. Nah, sehingga frekuensi harapan yang diinginkan sama dengan banyaknya pengam. percobaan, yakni 70 dikali peluang. Ya, peluang kejadian yang diinginkan 3 per 7. Nah, jadi frekuensi harapannya adalah nih, 70 dibagi 7 kan 10. Ya, kali 3 jadi 30. Jadi frekuensi harapannya adalah nah, yang kita pilih yang D, ya, 30. Untuk soal nomor 8. Oke, kita langsung bahas soal nomor 9. Sebuah mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 nomor ya. Nah, sebanyak 70 kali, berarti ini banyak yang percobaan. Nah, frekuensi harapan nah, muncul bola dengan nomor bilangan prima. Oke, kita bahas untuk soal nomor 9 atau nomor 2 untuk soal frekuensi harapan ya. Oke, kita cari peluang kejadian dulu peluang kejadian yang diinginkan dalam bola ini yang dikasih nomor nah, bernomor prima ada sebanyak 4 ya 2, 3, 5, dan 7 berarti peluangnya 4 per nah, total bolanya ada 10 nomor 4 per 10, kalau kita sederhanakan menjadi e, 2 per 5 ya, seperti ini nah, maka frekuensi harapannya adalah banyaknya percobaan 70 kali dikali peluang 2 per 5 ya. Nah, 70 dibagi 5 adalah 14 ya dikali 2 ya jadi 28. Jadi bekas harapannya adalah 28. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor uh, 9. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 10. Nah, dari perangkat kartu bridge isinya 52 kartu diambil 2 kartu sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 884 kali berarti ini banyaknya percobaan atau n nah pertanyaannya frekuensi harapan terambilnya kedua kartu as oke kita cari pulang dulu terambilnya dua kartu as kartu as itu ada empat dalam seperangkat kartu bridge jadi empat kombinasi dua dibagi ruang sampelnya dari 52 kartu diambil dua oke maka empat kombinasi dua ini adalah enam Kemudian dibagi 52 kombinasi 2 adalah 52 kali 51 bagi 2. Ya, jadi ini kita coret. Nah dapatlah 26 kali 51. Nah kemudian masih bisa dicoret. ya 6 dengan 26. Ya hasilnya adalah 3. Sorry 3 per 13. Kemudian 3 dengan 51 juga masih bisa dicoret. Jadi 1 per 17. Nah, maka peluangnya adalah pembilangnya 1, penyebutnya 13 kali 17. Berapa 13 kali 17. Ya, 221 ya peluangnya. Jadi peluang kejadian yang diinginkan adalah 1 per 221. Sehingga frekuensi harapannya adalah banyaknya percobaan 884 dikali peluang 1 per 221. Nah, dibagi 884 dibagi dengan 221 adalah 4. Oke, jadi kita pilih opsinya untuk salam 10 adalah yang, uh, yang C ya untuk salam 10. Oke, okay, good. Oke, okay. Kita bahas soal nomor 11. Tiga mata uang dilempar sebanyak 80 kali. Nah, berarti 80 kali ini sebagai banyaknya percobaan atau N. Pertanyaannya frekuensi harapan munculnya paling sedikit satu gambar. Dalam pelemparan tiga mata uang, kemungkinannya ada 8 ya, 2 pangkat 3. Apa saja 8 itu? Ya, angka semua, angka-angka, angka-angka gambar, ya. Uh, angka Uh, gambar, angka, uh, angka, gambar, gambar. gambar angka, angka gambar-gambar, kemudian gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan satu lagi gambar, gambar, gambar. Jadi ada, ada delapan. Nah, sementara uh, peluang yang diinginkan minimal atau paling sedikit satu gambar. Intinya ada gambarnya nih satu gambar ya satu gambar ada tiga yang gambar muncul dua ada tiga juga yang tiga tiga gambar ada ada satu ya minimal satu gambar ini yang ditandain warna kuning gitu ya jadi peluangnya ada sebanyak 7 per 8 sehingga frekuensi harapannya sama dengan banyaknya percobaan 80 dikali frekuensinya eh peluangnya ya, 7 per 8 80 bagi 8 10 kali 7 ya 70. Nah, ini kita pilih opsinya yang yang E untuk soal nomor uh, 11. <tuh> Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 12 ya. Dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 180 kali, maka 180 ini adalah banyaknya percobaan. Nah, pertanyaan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 10. Ya, Oke, kita cari peluangnya terlebih dahulu, peluang kejadian yang diinginkan. Ya, yang berjumlah 5 ya, dadu berjumlah 5 itu ada sebanyak berapa ya? 1 dengan 4 ya, 4 dengan 1. Ya, kemudian 2 dengan 3 ya, 3 dengan 2, ada sebanyak 4 ya. Kemudian yang jumlahnya 10 itu ada sebanyak ya 6 dengan 4. 4 dengan 6. Nah, satu lagi adalah 5 dengan 5. Ya, jadi ada sebanyak 3. Ya, dan dia tidak ada irisannya. Jadi kita perlu kita kurang ya. Dibagi ruang sampelnya 36. Maka peluangnya adalah 7 per 36. Nah, pertanyaannya frekuensi harapan. Nah, sebanyak 180 kali percobaan. Jadi 180 dikali peluang 7 per 36. Kita bagi 180 dengan 36 adalah 5. Maka frekuensi harapan adalah 35. Jadi, untuk soal nomor 12 kita pilih uh, yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13. Oke, pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 600 kali, maka ini uh, 600 ini sebagai banyaknya percobaan. Pertanyaan frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Oke, ya, bilangan prima tadi dalam dadu ada sebanyak... Bilangan bilang prima ada 2, 3, 5 ya, dalam dadu. Jadi peluang yang diinginkan nah, dalam sekali pengambilan adalah nah, 3 per totalnya ada 6 ya dadu. Ya, mata dadu ada 6. Jadi 3 per 0 atau setengah. Nah, sehingga frekuensi harapannya sama dengan banyaknya percobaan 600 dikali peluangnya setengah. Maka hasilnya adalah 300 ya untuk soal nomor uh, 13 Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 14. Suatu percobaan melempar tiga mata uang logam sebanyak 88 kali. Maka ini adalah banyaknya percobaan. Pertanyaannya, frekuensi harapan munculnya minimal dua sisi angka. Oke, kan kalau sandi tiga mata uang kayak tadi sama ya, banyaknya. Kemungkinan ada atau orang sampelnya ada dua pangkat tiga ya di antaranya angka-angka angka angka-angka gambar angka gambar angka kemudian angka gambar gambar kemudian bisa gambar angka-angka gambar angka gambar 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 angka dan terakhir gambar 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 nah yang ditanya adalah minimal dua sisi angka bisa dua bisa tiga jadi kita tandain yang dua angka dan tiga angka satu dua tiga nah gitu ya minimal dua sisi angka jadi ada sebanyak 4 maka peluangnya jelas adalah peluang kejadian yang diinginkan adalah 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Sehingga frekuensi harapannya sama dengan banyaknya percobaan 88 kali dikali peluangnya 1 per 2. Jadi 88 bagi 2 adalah 44. Jadi soal nomor 514 ini kita pilih opsinya yang, yang D. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15. Dua buah dadu ditos bersama-sama ya sebanyak 144 kali. Maka 144 ini banyaknya percobaan. Nah, pertanyaan perkesan harapan munculnya kedua mata dadu berjumlah paling sedikit 9. Ya, berjumlah ya dua dadu ya 9. Apalagi nah, paling sedikit 9 berarti bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12. Oke, frekuensinya berapa yang 12 jelas 1 ya 6 dengan 6 yang jumlahnya 11 ada 2 5 dengan 6 6 dengan 5 dan seterusnya jumlah 10 di 3 jumlah 9 ada 4 maka totalnya minimal jumlah dadu 9 nah, peluangnya adalah peluang kejadian yang diinginkan sama dengan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya jadi 10 per ruang sampelnya 2 dadu dilempar 36 ini kalau kita sederhanakan bisa dibagi dua jadi 5 per 18 gitu ya. Maka frekuensi harapannya sama dengan banyaknya percobaan 144 dikali 5 per 36 eh sorry 5 per 18. Nah seperti ini. Nah 144 dibagi 18 ya 8 ya 8 maka 8 kali 5 sama dengan 4. 40. Maka kita pilih opsinya yang yang C untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 16. Pada percobaan melempar tiga keping uang nah, sebanyak 120 kali maka ini banyaknya percobaan pertanyaan frekuensi harapan kejadian munculnya dua gambar ya kejadian munculnya dua gambar ada sebanyak tiga ya ya ini sudah dirinci ya. Jadi peluangnya 3 per total semuanya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Nah sehingga frekuensi harapannya sama dengan banyaknya percobaan 120 kali dibagi, dikali peluang 3 per 8. Nah seperti ini. 120 dibagi 8 adalah 15 kali 3 45. Maka kita pilih opsinya yang yang C untuk soal nomor 16. Oke kita bahas soal Terakhir, ya, salam. 17, satu kelas terdiri dari 500 orang. Peluang seorang siswa tidak lulus tes 0,3, tidak lulus tes matematika, ya, sementara peluang seorang siswa lulus fisika 0,6. Pertanyaannya, banyaknya siswa yang lulus tes salah satu dari keduanya. Oke, jadi kita cari peluangnya dulu, nih, ya. Informasi yang diberikan peluang. Seorang siswa tidak lulus tes matematika, berarti matematika komplement. Nah, ini kita punya 0,3 maka untuk mencari peluang seseorang itu lulus matematika adalah 1 dikurang 0,3 jadi 0,7. Kemudian informasi lagi ini berikan kalimat berikutnya, peluang seorang siswa lulus fisika, nah, lulus fisika adalah 0,6 maka peluang seseorang tidak lulus fisika berarti f komplement sama dengan satu dikurang 0,6 jadi 0,4, gitu ya. Nah pertanyaannya banyak siswa yang lulus tes salah satu dari keduanya, ya. Berarti peluang ya, lulus tes salah satu dari keduanya. Jadi eh, bisa saja eh, matematika lulus dan fisika nggak lulus, atau gitu ya. Eh, matematika nggak lulus dan fisikanya lulus. Sorry nah seperti ini oke peluangnya sama dengan matematika lulus untuk yang pertama ya matematika lulus dan fisika nggak lulus adalah matematika lulus 0,7 ya dikali fisikanya nggak lulus 0,4 atau bisa juga kejadian kedua adalah matematikanya nggak lulus ya fisikanya lulus matematikanya lulus 0,3 fisika lulus 0,6 Nah, maka dapatlah peluangnya adalah 0,28 tambah 0,18. Ya, sama dengan 0,46. Gitu ya, Nanti peluangnya. Maka frekuensi harapan ya, banyaknya siswa yang lulus salah satu dari kedua pelajaran itu adalah banyaknya percobaan yang 600 orang ini. 500 orang ya, sorry. 500 orang dikali peluangnya 0,46 ya jadi sama dengan 5 dikali 46 gitu ya Ya, 5 dikali 46 nah berapa nih 200 230 ya harusnya 230 nih ya ini enggak pakai nol ya oke okay. ya ya 230 uh, orang ya oke okay, ini untuk pembahasan soal nomor 17 フッ。